mana ini solidaritas temannya? Kabur kan? Enggak, Pak. Maksudnya saya mau beli makanan. Itu teman kamu jatuh. Mana? Teman kamu kemana? Ya, takut kayaknya, Pak. Bukan takut, dia tuh enggak udah salah. Makanya dia kabur. Ini nomornya di kontingin-kontingin kayak gini. Ada maksud jahat ini. Mau enggak lu, Gim? Sudah tujuan dibentuknya. Iya, tujuan dibentuknya tim Mau Enggak Lunggung ini untuk memberikan rasa aman pada masyarakat, khususnya warga Tasikmalaya. Hai guys, tidak bosan-bosannya kami dari tim Mau Enggak Lunggung tetap melaksanakan tugas walaupun keadaan tetap di bulan Ramadan. Emang cukup ini ya, menyita energi ya, siang bekerja, sore juga ngabuburit bekerja juga, malam kalau situasi seperti ini kebetulan banyak informasi yang masuk. Ada beberapa lokasi yang akan kita laksanakan patroli, beberapa lokasi yang akan kita cek keadaannya. Mudah-mudahan saya tidak ditemukan apa-apa. Mudah-mudahan tidak ada kejadian yang menonjol yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Tasikmalaya Kota. Kalaupun memang ditemukan, seperti biasa, tim Mau Enggak Lunggung akan melakukan tindakan tegas dan terukur. Oke, saksikan terus ya. Cari satu lagi. Jemput izinnya, Mat. Berdiri, kamu berdiri. Kamu orang mana? Orang Kubumi, Pak. Kamu ngapain itu sama mobil bak? Enggak. Kenapa kamu ugal-ugalan? Kamu tadi kasapa? Takut, Pak. Kamu dikejar mobil bak dari Hajet. Mobil bak tunjuk-tunjuk, Pak. Tangkap dia, Pak. Tujuan apa diginin? Tujuan kamu digini biar apa? Hah? Mana identitas kamu? Coba lihat. Angkat tangan, buka baju. Angkat tangan kamu, angkat. Kamu habis minum apa? Bang, habis minum apa? Jadi satu
lagi bang, kesini bang, lari bang. Satu lagi. Biar lari satu lagi bang. Mobil bakal cari yang laporannya tadi yang laporannya. Satu lagi. Kamu habis minum apa? Enggak, Pak. Habis minum apa? Tadi doang. Sore. Lihat, lihat kamera, lihat kamera. Lihat kamera, lihat kamera, lihat kamera. Hey. Kamu kenapa? Kamu jatuh sendiri. Pemain, pemain sini pemain. Iyalah, Pak. Ini nomornya di kontingin-kontingin kayak gini. Ada maksud jahat ini, pemain. Pemain, pemain. Ini barusan orang dikejar sama anggota. Terus dia disengajain, disenggol-senggol gitu pantatnya biar apa? Coba. Takut, Pak. Tadinya saya ada yang jaga motor kenapa gitu. Kenapa dikejar enggak diem kamu? Diam, Pak, polisi. Kamu malah disengajain apa? Kamu. Oh, ada laporan dari warga. Kamu udah ada laporan dari warga. Ini yang kapan Anda sebagai warga kalau ada geng kayak ya, gini? Enggak nyaman. Enggak nyaman pasti merasa terganggu gitu ya. Ini warga sini bukan, Pak? Lihat, Pak. Lihat mukanya. Ini warga sini bukan? Bukan, Pak. Bukannya? Mana ini solidaritas temannya? Kabur kan? Enggak, Pak. Maksudnya saya mau beli makanan. Itu teman kamu mana? Teman kamu kemana? Takut kayaknya, Pak. Bukan takut, dia tuh udah salah. Makanya dia kabur. Kita ada laporan, ya. Barusan dia dikejar sama mobil bak, mungkin melakukan sesuatu sama mobil bak. Oh iya. Tangkap, Pak. Kita lagi di Lur Hajat. Iya. Ya, Lur Hajat. Di sana dari arah apa? Dari arah Sukabumi. Makobumi. Bukan dari Lur 2, dari arah Nagara. Beneran, itu beneran. Kita masuk ke dayungannya asal topnya, kita masuk di sana. Mobil bak, Pak, tangkap orang ini. Ya, kita karena mobil itu kencang, motor kencang, kita kejar balik kanan. Ya sampai didapatkan mobilnya mungkin nggak kejar, alhamdulillah kita pakai rembas yeah. Bisa mengejar. Dan mungkin ada pertanyaan kenapa plat nomor sampai ditutup? Oh iya. Mungkin oh, kalian akang-akang di sini tujuannya apa? Yeah. Kenapa plat nomor belakang ditutup? Takut plat nomor ketahuan. Berarti dia udah melakukan mungkin kita akan menunggu dari laporan warga yang merasa dirugikan, kita amankan dulu sesuai laporan. Ya, mungkin terima kasih. Dapat guys, geng motornya ini guys. Bagus lah. Liatin dulu mukanya. Gua malu, Pak. Ya. Oh, kenapa ini malu? Mana, tadi juga nggak malu. PLN. Bagaimana menurut Bapak ini tentang ini, Pak? Tentang penangkapan seperti ini. Bapak tadi tahu nggak? Tahu, saya lagi di sana lagi. Kecepatan berapa itu begitu, Pak? Kenceng banget. Iya. Ya, barusan ada laporan dari warga, tunjuk-tunjuk mungkin dia, dan alhamdulillah kita amankan rekan-rekan dari Remas. Jadi tim kita mengamankan, dan barusan ada laporan lagi, kita langsung meluncuran ke Cisumur. Kebetulan ini di kampung, di Sambong PLN. Oke, terima kasih ya.